Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi, berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Arab Saudi menekankan pentingnya kerjasama dalam pertubuhan negara pengeksport petroleum dan sekutunya OPEC Plus, ia demi memastikan kestabilan pasaran minyak mentah global. Harapan tersebut dinyatakan Menteri Luarnya Putra Faisal bin Farhan Al Saud ketika berucap dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGAR di New York. Dalam ucapannya, beliau turut menyentuh mengenai isu Palestin, konflik di Sudan dan komitmen Riyadh untuk mengurangkan lepasan gas rumah hijau secara berperingkat. Katanya Riyadh sedang meningkatkan pembangunan tenaga boleh diperbaharu dan mengurangkan pelepasan karbon sehingga dua kali ganda berbanding 2015. Sokongan kuasa Barat kepada Ukraine adalah de facto memerangi Rusia. Menteri Luarnya Sergei Lavrov menegaskan Barat menggunakan Ukraine untuk memerangi Moskow. Beliau menyifatkan ia sebagai perang hibrid. Lavrov merujuk kepada bantuan berbilion dolar dalam bentuk senjata dan kemudahan tentera yang diberikan Barat kepada Kiev sejak pencerobohan Rusia tahun lalu. Selain sokongan risikan Amerika Syarikat dan Britain dan kehadiran penasihat tentera Barat. Angka kematian akibat banjir kilat di bandar pelabuhan Libya Derna hampir dua minggu lalu terus meningkat kepada lebih 3,800 orang. Jurucakap Jawatan Kuasa Bantuan di Timur Negara itu, Muhammad Elaj, berkata 3,845 orang disahkan maut dalam bencana alam berkenaan. Angka itu bagaimanapun tidak termasuk mangsa yang dikebumikan penduduk beberapa hari selepas kejadian. Lebih 43,000 penduduk lagi dipindahkan dari bandar dan kejiranan di Timur Libya. Armenia menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menghantar misi pengamannya ke Nagorno-Karabakh. Ini selepas Azerbaijan merampas kembali kawalan di wilayah dipertikai itu yang sebelum ini dikuasai kumpulan pemisah selama beberapa dekad. Menteri Luar Armenia Ararat Mirzoyan dalam Perhimpunan Agung PBB berkata masyarakat antarabangsa perlu mengambil segala langkah yang perlu untuk menempatkan segera misi pengaman di Nagorno-Karabakh. Langkah itu bagi memantau dan menilai keadaan hak asasi kemanusiaan serta keselamatan di wilayah berkenaan. Dalam pada itu, tentera Azerbaijan mengetatkan kawalan di Nagorno-Karabakh. Ia ketika masyarakat antarabangsa menyuarakan kebimbangan berhubung nasib etnik Armenia yang masih terperangkap di wilayah berkenaan. Menurut jurucakap tentera Colonel Anar Ezavyov, pihaknya bekerjasama rapat dengan tentera Rusia yang menyertai operasi tersebut untuk mengawal kawasan di daerah Shusha di wilayah Stepanakert. Selain koridor Lakin, kawasan sempadan dengan Armenia. Jumaat lalu, Moskow mengumumkan kumpulan pemisah etnik Armenia telah meletak senjata di bawah perjanjian yang ditaja Rusia. Beralih ke perkembangan sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City mengekalkan permulaan sempurna pada awal musim dengan meraih kemenangan ke-6 berturut-turut. Awal pagi tadi, City menewaskan Nottingham Forest 2-0. The Citizens mengungguli carta dengan 18 mata, 5 mata di hadapan Tottenham Hotspur dan Arsenal. Perlawanan lain, Everton merekodkan kemenangan Liga pertama mereka selepas menang 3-1 ke atas Brentford. Tuan rumah Luton Town seri satu sama dengan Wolverhampton Wanderers, manakala Crystal Palace seri tanpa jaringan dengan Fulham. Dalam aksi La Liga Spanyol, Barcelona menang 3-2 ke atas Celta Vigo. Kemenangan itu melonjakkan Barcelona ke tangga teratas dengan 16 mata daripada 6 perlawanan, 1 mata di hadapan Real Madrid. Terdahulu, Girona menewaskan Real Mallorca 5-3 untuk menduduki tempat kedua. Manakala Valencia kelima selepas seri 2 sama dengan Almeria. Sevilla juga seri tanpa jaringan dengan Osasuna. Di Itali, aksi Serie A menyaksikan permulaan tanpa kalah Juventus berakhir selepas kelab itu tewas di tangan Sassuolo 2-4 sekaligus meletakkan Juve di tempat keempat dengan 10 mata daripada 5 perlawanan, 2 mata di belakang pendahulu Inter Milan. AC Milan pula di tempat kedua menewaskan Hellas Verona 1-0.
Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum.